Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tobat Channel. Hari ini kita mau nyiapin perlengkapan buat kita nggak buat tas aja ya. Sekarang kita lagi buat pensil case. Jadi bentuknya kotak, ya emang buat tempat pensil aja. Nah, hari ini komplit nih. Ada bagian gudangnya, ada ini. Halo, siapa ini namanya? Oh, udah jangan. Oh, lagi sakit. Ya, pensil case. Tuh sekarang lagi mau masukin pensil case. Kemarin kan kita tas laptop, sekarang pensil case bentuknya kotak ya buat tempat pensil sih intinya. Oke, mulai. Laken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 roll. Laken buat pembungkus penyatu antara bahan biar enggak kelihatan dia. Oke. LS tipis 2,5 warna hitam 1 2 3 4 5 6 7 roll. LS buat pegangannya. Pegangan jadi di kotaknya itu ada buat tali kur 1 2 3 4. Nah, tali kur buat di kepala sletingnya. Label slip ini label sedap. Label slip buat ditempel buat merek-mereknya. Kepala biasa, sepaknya sih 1000, 1000, 2000, plus 400. Bikin berapa ini? Bikin 1200. 1200 piece guys, buat tempat pensil. Coba anda ini bayangkan. Sleting biasa. Rurung, orang ngevlog tuh harus ada kata-katanya. Oh. 2400, jadi kalau dalam satu kotak pensil isinya 3 pensil, berarti 3 kali 2400. 7200 pensil bisa masuk. Sleting hitam diamond. Satu. Dan sebut merek. Dua. Tiga. Soalnya saya nggak dibayar. Endorse. Nggak di endorse. Lima. Enam. Tujuh. Plus 45. 45 meter. Benang katunya, sepaknya isi 6. 1 2 3 benang nilon hitamnya sepaknya isi 10. Ini di dalam sini ada benang marunya 4, navy-nya 4. Jadi ada 3 warna ya? Ya. Jadi ada 3 warna marun, navy, dan hitam. Ya, dijadiin karung dikasih nama buat orang-orang yang menjahitnya.